jeritan, mungkin ada yang kayak debu-debu. Mesin jahit, jadi nanti jahit duduknya itu kalau ada kursinya harusnya ada sandarannya. Nah ini nanti disampaikan juga ya ke orang tuanya gitu, jadi kursinya ada sandarannya. Karena itu bahaya kalau misalkan tulang belakangnya udah kena, itu nanti udah dikira pas itu sarafnya kejepit. Nah kalau sarafnya udah kejepit, itu akan kesembuhan sih, bakal terus-terusan sampai tua, bakal kayak gitu terus. Kalian cuma membaik tapi nggak akan sembuh. Terus sendirinya juga otot juga, jadi makanya nanti kalau udah ngerasa kayak pegel harus langsung istirahat, stretching gitu ya, olahraga dulu, diem dulu, berdiri gitu. Nah itu nanti juga dari pekerjaan ini sebenarnya harusnya pakai masker ya, pakai masker, soalnya kan sebenarnya harus jadi kalau kita punya infonya banyak yang sistem ini bisa bahaya ya. Oke lah kalau satu tahun kan mungkin belum terlalu kelihatan gitu ya, bahayanya belum terlalu kerasa, tapi kalau udah semakin lama bisa semakin bahaya. Itu kan apalagi ada debu-debu juga. Nah itu lebih baik pakai masker. Terus tadi kursinya harus yang sandaran dan juga kursinya harus benar ya. Dan kalau udah mulai capek harus stretching.